Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, selamat pagi. Nah, jadi pagi ini kita awali dengan membuka jendela sahabat semua. Nah, ini saya buka jendela dapur dulu karena ini saya mau masak. Sebenarnya ini saya udah bangun dari tadi sahabat semua. Cuman ini buka jendelanya baru jam segini. Karena saya juga baru ke dapur tadi tuh nyapu dulu. Nah, jadi ini kita pilih dulu saya tuh mau nyayur apa. Sebenarnya saya tuh kalau pagi bingung mau nyayur apa sahabat semua. Ini saya tuh lupa kalau mama saya tuh semalam kirimkan ikan mas. Ikan laut sahabat semua. Udah saya ambil itu. Tadinya saya tuh mau buat sambal ikan bilis aja. Nah, jadi ini pagi-pagi saya mau masak sahabat semua. Tapi ini saya belum saya cuci. Habis ini mau saya cuci. Ini kemarin dikasih mama saya sama Sinta. Kebetulan semalam Sinta itu pergi tadi malam sahabat semua. Jadi kemarin mama saya titip sama Sinta buat bawakan ikan ini. Dibawa ke sini udah buku ikannya masih beku sahabat semua. Jadi ini saya campur dulu lah sebelum ikannya nyempet saya cuci dulu piring saya gak buku lagi. Jadi ini piringnya mau saya cuci sahabat semua. Ini saya cuci piringnya harus dari depan saya lewatnya karena pintu dapur yang ini itu dibawa mama saya kuncinya. Nah, jadi udah selesai cuci piring. Ini saya lanjut masak nasi karena nasi saya itu saya pikir tadi masih ada, rupanya enggak ada lagi sahabat semua. Tadi itu cukupnya untuk Yulan sarapan pagi aja. Kalau untuk berdua dengan saya enggak cukup dia. Jadi ini saya masak buat sekalian nanti siang Yulan pas pulang sekolah. Saya itu biasa kalau bakso beras itu 2 kali karena kalau sekali kurang bersih menurut saya, tapi beberapa konten kreator saya lihat the day in my life-nya sahabat semua dia itu basuh beras cuma sekali, ada yang gak basuh juga, saya juga heran. Tapi kalau saya itu biasa 2 kali, kalau sekali menurut saya kurang bersih sahabat semua.
piring ikannya udah selesai bersih. Tadinya ini beku sobat semua, makanya tadi saya biarkan dulu. Dan ini saya mau ambil tomat dulu ke depan. Sudah saya beli itu bangsanya. Tengok ini belum saya angkat. Tadi kita tidurnya dengan piring. Mari kita ambil dulu tomatnya. Ini dia sahabat semua. Nah jadi ini ikannya udah saya goreng semua. Tapi kita tadi pas saya di kok saya masukkan ikan ternyata dulu. Nah jadi kerjaan saya udah siap sahabat semua. Udah semua saya sapu. Nah udah bersih. Tapi ini hujan sahabat semua, jadi gak bisa saya taruh jemuran saya ke luar. Tadi mau saya taruh, tapi karena hujan gerimis jadi gak jadilah, nanti aja. Nah jadi ini sahabat semua, toko yang saya buat semalam saya taruh dulu ke sini. Nanti mau saya buat es ini. Nah jadi ini saya udah pulang kampus sahabat semua. Tengok ini outfit saya. Ini baju saya ini besar ini. Tapi saya suka baju ini cantik karena nggak ngepas longgar dia sahabat semua. Nah jadi ini tadi udah pulang kampus. Tadi masuk kampus itu jam 9 lewat 45 sahabat semua. Terus ini saya udah pulang di jam 1. Jadi ini saya singgah di rumah Sinta. Karena kemarin dia itu bilang pas dia itu di rumah saya mau jemput Pael sahabat semua. Karena kalau sendiri jemput Pael dia bilang itu susah, karena nanti yang pegang Pael. Jadi karena kebetulan jarak antara rumah neneknya Pael itu dengan tempat Sinta agak lumayan jauh juga. Ada sekitar 45 menit mah bro. Ada sekitar 45 menitan gitu sahabat semua. Jadi nanti kalau nggak ada yang pegang Pael takut nanti jatuh kan Pael masih kecil. Nah jadi ini saya ikut buat jemput Pael. Ini kita mau pergi habis makan. Jadi kita mau pergi lah, Sinta lagi siap-siap dia. Habis ini dia tutup kedainya ini nih sahabat semua. Kan dia mau jemput Pael. Jadi mari kita jemput lah Rafael. Pakai masker dulu lah sahabat semua. Saya juga mau cepat pulang karena saya mau kerjain tugas. Nampak lagi rambut saya sahabat semua. Tapi nampak ini kecil-kecil. Ini pakai anak jilbab. Oke, mau kita pergi. Ini tas saya tinggal aja di sini dulu lah. Ngapain pula saya bawa tas ke sana kan? Kita pergi sahabat. Nah, jadi kalau di sini perbaikan jalan sahabat semua. Banyak kali abu. Untung saya pakai masker, tengok itu. Kereta. Gak bisa lewat. Jadi nih sahabat semua, saya itu udah merasa bersalah sama ayam mama saya. Jadi tuh reban ayamnya lupa saya buka. Nah, jadi kemarin kan saya kurung ayamnya. Terus tadi pagi lupa saya bukanya karena saya itu buru-buru, bukan buru-buru sih sahabat semua. Memang lupa saya. Nah, karena biasa yang buka itu mama saya. Ini saya baru pulang kampus itu jam 5:30 sahabat semua. Ayamnya nggak makan-makan. Baru saya kasih makan itu. Abis ini kita korong lagi, moga-moga besok nggak lupa saya sahabat semua. Untung nggak mati ayamnya. Kelaparan saya buat ayamnya. Gak apa-apa lah sahabat semua, gak mati juga.